istri yang baik hati dipuji-puji suaminya. Itu pun terjadi dalam kehidupan saya. Saya sebagai orang laki-laki yang bisnis, saya keliling Indonesia, bahkan waktu saya menangani ekspor, saya keliling dunia, ketemu buyer, ketemu supplier. Saya orang yang gaul, jaringannya luas. Tentu saya akan berjumpa dengan wanita-wanita, dan bukan hanya wanita yang baik, tapi wanita penggoda, yang cantik, seksi. Tapi saya berkata dalam hati, mereka lebih cantik, mereka lebih seksi, tapi istri saya lebih baik. Tapi dia pun manis juga. Dia menurut saya, wow, dia punya karakter. Dia takut akan Tuhan. Dia baik terhadap saya. Paling enggak dia enggak pernah jahat kepada saya setelah 29 tahun menikah. Itulah yang membuat pernikahan kami kuat. Anak-anak kami juga mencintai istri saya. Kenapa? Karena dia wanita yang baik hati.